Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024, ASOPS Kapolri menyelenggarakan latihan olah strategi untuk memantapkan kemampuan personel pada tingkat strategis hingga tingkat taktikal. Kegiatan ini diikuti para Kasatgas dan Wakasatgas Operasi Mantap Brata 2023. Berlangsung di Command Center Divtik Polri, pada Senin, 6 November 2023, ASOPS Kapolri melaksanakan latihan olah strategi yang diikuti seluruh Kasatgas dan Wakasatgas Operasi Mantap Brata 2023-2024. 572 peserta kegiatan ini terdiri dari 34 Kapolda dan 538 Kapolres di seluruh Polda jajaran. Kasatgas dan Wakasatgas yang mengikuti kegiatan yaitu Satgas Preemptif, Preventif, Tindak Gakum, Pengamanan Capres dan Cawapres, Anti Teror, PAM TPSLN, Humas dan Banops. ASOPS Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Bitikaka mengungkapkan bahwa tujuan dari latihan ini adalah untuk memantapkan pengetahuan serta kerjasama tiap-tiap Satgas. Harapannya kita supaya semuanya mengerti mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan perkap-perkap yang sudah ada sama kita. Jadi ada perkap yang mengharuskan kita untuk bekerja, itu betul-betul itu mereka pahami dan mereka laksanakan. Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menambahkan, kegiatan ini bertujuan memantapkan kemampuan semua personel dari tingkat strategi sampai dengan tingkat taktikal. Ada 9 satgas di operasi Mantap Brata tingkat pusat, kemudian di daerah diikuti oleh 34 Kasatgasda, artinya ada 34 Kapolda yang ikut, dan ada seluruh Polres, ada 528 Polres ya, melalui Zoom atau melalui online. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kemampuan semua level, dari level strategi, kemudian level manajemen, dan level taktikal. Atau kalau kita lihat level strategi, itu pimpinan-pimpinan, kemudian level manajerialnya, kalau di tingkat pusat, di tingkat kasatgas, kemudian taktikal, kasubsatgas, dan pelaksana lainnya. Jadi semua mengakomodir, mengkolaborasi pelatihan dari level strategi, manajerial, dan taktikal. Latihan olah strategi ini merupakan rangkaian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024 dan diharapkan setiap personel dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam Presisi.